dengan kecepatan tinggi. Sampai putih ya teman-teman. Ini waktunya 5-10 menit ya. Kita aduk dengan kecepatan tinggi sampai kental berjejak ya. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Saya akan matiin mixernya. Ini saya akan masukin tepungnya dulu ya. Saya saring dulu. Saya saring bersamaan dengan coklat bubuk. Nah, disaring dengan tidak bergerindil ya teman-teman. Kita aduk ya. Kita aduk balik. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Sudah rata ya. Saya akan memasukkan coklat lelehnya. Saya akan memasukkan coklat DCC-nya ya. Sudah dilelehkan. Kita aduk sampai rata ya. Aduk biar tercampur rata agar coklat tidak mengendap di bawahnya. Nah, kira-kira seperti ini adonannya. Ini saya akan masukin ke loyang yang sebelumnya sudah dioles mentega dan saya akan lapisi dengan kertas roti ya. Ini saya akan hentakin 3 kali ya, biar udara yang mengendap di dalamnya itu keluar ya. Nah, ini saya akan masukin ke dalam oven. Nah, ini saya akan panggang dulu ya ke oven yang sebelumnya sudah saya panaskan sekitar 10 menit dengan suhu 175 ya teman-teman, sekitar kurang lebih 25 menit ya, api atas bawah. Nah, ini sudah 25 menit, akan saya keluarin ya dari dalam oven. Ini akan saya keluarin dari dalam loyang ya. Hasilnya matiin dulu. Ini hasilnya teman-teman, hasilnya menul banget ya. Nanti saya akan topping ya, tapi saya akan biarin dingin dulu sebentar ya. Ini brownies yang sudah ada toppingnya ya. Ini toppingnya pakai keju. Bagi teman-teman suka ya, silakan tekan tombol like, komen, share, dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat. Makasih. Dadah.